first impression saya dulu dekat dalam Storm Track. Storm Track Ranger berbeza juga daripada the normal non limited yang bukan 200 tu. Ah, memang kita ada center console yang cukup nice and obviously dia ada red lining khas untuk kita punya Storm Track. Nak masuk pun tinggi tu. And pintu dia pun cool. Typical Ranger lah. Untuk IHQ unit, infotainment head unit, setup untuk center console adalah jenis menegak, memberikan kemudahan pada tangan kiri kita lah untuk kita adjust anything dekat kita punya bahagian depan ni. And kalau berbanding dengan horizontal punya IHQ unit, dia punya capaian tangan tu sedikit sukar lah. Sebab kadang-kadang bila dalam lebar duduk kat belah kiri gitu, oh memang sukar. Tapi everything dekat sini dia punya installation panel duduk pada bahagian yang flat. Jadi tak ada apa-apa sangat lah kat sini. Dia ada one way, two way, three way, four way adjustment untuk seat kita dan pertukaran signal pada bahagian kanan. Macam JDM. Typical Ranger memang besar dan lebar, cukup tinggi. Tekan sikit 2.0 punya power, macam tu lah. Apa yang specialnya Ford Ranger Limited Edition Storm Track adalah untuk bahagian luaran dan dalaman, dia ada orang panggil macam face lifted sikit, and kita boleh perasan bahagian-bahagian detail berwarna merah. Dan even pada sport rim 20 inci kita, pada all black punya sport rim, dia punya detail ada satu tuk yang tu kalau merah kan duduk dekat tepi. Jadi bila dia rolling, nampak lebih orang panggil break up sikit lah. And Ford Ranger Limited Edition, dia memiliki auxiliary lamp. Maksudnya dia built-in punya, built-in. Kiranya lampu yang spotlight pow kan ada dekat sini. Dan juga zone light. Zone light ni yang special dia bila kita drive ataupun pada waktu malam kita off-road betul-betul dekat tempat yang completely dark, kita punya lampu boleh buka secara 360 darjah. Actually macam 360 darjah jugalah dia ada lampu sekeliling kita. Jadi untuk kita camping dengan Ford Ranger ni, dia quite... Oh, jangan langgar. Dan yang khas untuk Ford Ranger juga adalah dia punya flexible rack system. Untuk rack tu, kita punya adjustment, kalau yang nampak ada benda dekat belakang cermin tu, dia ada cambar macam tu. Dia bukan duduk dekat bahagian cermin saja, dia adjustable daripada depan sampailah ke belakang. Dia ada rack system. Jadi kalau kata kita bawa boat ataupun orang yang surfing bukan dekat negara kita maybe, tapi benda-benda panjang, even barang IKEA, nak bawa-bawa balik barang, adjust tarik saja rack tu ke belakang dan kita boleh lunjur. Jadi kita boleh sepanjang-panjang 3-4 meter pun boleh actually. Ford Ranger juga yang untuk Storm Track, dia ada e-shifter. Pelik sikit yang ni. And then dia ada Active Park Assist 2.0. And then kita punya bahagian depan, bahagian orang panggil meter kita ni, dia bagi tahu kita pakai yang mana. Everything yang necessary untuk 4-wheel drive dia ada inform kat sini lah. Basically untuk dia punya engine spec, performance spec, hampir sama dengan yang sebelum ini punya typical Ford Ranger dengan 2.0 liter bi-turbo diesel powertrain, menghasilkan 210 PS power at 3750 RPM dengan 500 Newton meter of torque, which is quite lah, yang standard lah tu kan. Memang betul tu, dia kata ni limited to 200 unit saja. Jadi siapa cepat dia dapat lah. 200 unit tu bukanlah nak kata as limited as macam yalah 1 to 10 tak ada 200, but still 200 pun rare juga sebenarnya. So kepada peminat-peminat off-road, even peminat Ford Ranger, ini quite sought after lah. Pada bahagian steering, secara normal kita ada pemilihan untuk cruise control, set, volume set. And pada bahagian kanan kita ada call punya buttons and menu adjustment untuk infotainment head unit. Dan saya boleh cakap everything dekat sini quite rugged, although dia quite dark sebab dia punya ceiling kali hitam kan, so dia nampak gelap sikit lah. Confident lah bawa Ford Ranger walaupun tinggi dan lebar. Dan yelah, Ford Ranger dekat Malaysia adalah
antara ataupun the premium orang panggil pickup truck model. Dan dekaan bentuk, reka bentuk generasi yang terkini menyerupai Ford Raptor yang F150 tu kan, dengan lampu dia, dengan rekaan lampu hadapan yang memanjang, so dia nampak garang. Ya, itulah yang nice sebenarnya dekat kereta ni. Overall, kereta ni saya agak selesa bawa. Dia tak rasa macam talky sangat dan dia mencukupi pada saya. Lagipun bila kata 2.0 dia lebih ekonomi daripada yang sebelumnya. Bukan go duit. Ya, gitu. Bye-bye. Perkenalkan Eri Lavia No. 7. Minyak wangi yang melampaui masa dan memukau deria. Dengan top note bergamot yang menyegarkan, minyak wangi ini membuka sesuatu yang penuh kemungkinan. Apabila wangian ini berkembang, sentuhan bunga halus jasmine dan juga mawar muncul menambah sentuhan daya tarikan dan masculinity. Akhirnya, pangkalan amber hangat dan juga emas yang menggoda mencipta kesan yang berkekalan meninggalkan aura keanggunan dan misteri. Eri Lavia No. 7 bukan sekadar wangi, ia adalah kenyataan tentang keanggunan dan keyakinan diri. Rasai keajaibannya hari ini dan biarkan kehadiran anda berkekalan memikat semua yang berada di sekeliling anda.